wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Tribun Pontianak. Saat ini saya itu masih berada di lokasi Desa Ampera Raya yang terdampak bisa dikatakan terdampak parah akibat terjangan angin puting beliung yang terjadi pada kemarin sore itu tanggal 13 Agustus 2019 sekitar pukul 13 sampai 14 sore, dan akibatnya terjangan angin puting beliung itu tersebut diperkirakan ratusan rumah warga ini rusak dan puluhan di antaranya mengalami kerusakan yang sangat parah. Bagian atapnya itu pada berterbangan dan berhamburan entah kemana. Tadi saya baru saja mewawancarai dari pihak kepolisian, yakni Pak Kapolsek dari Sungai Ambawang, dan beliau menjelaskan bahwa untuk lokasi ini sendiri pihaknya akan menurunkan personilnya untuk melakukan pengamanan di lokasi ini, karena memang bisa dikatakan pada saat masyarakat sedang melakukan pekerjaan pembenahan rumah-rumahnya, melakukan perbaikan, akan masyarakat bisa dikatakan kelelahan, dan untuk mengantisipasi keamanan yang mungkin nanti ada ulah oknum yang tidak bertanggung jawab, maka pihaknya akan menurunkan personilnya untuk melakukan patroli secara rutin di lokasi ini sendiri. Dan berikut adalah keterangan dari Pak Kapolsek Sungai Ambawang terkait pengamanan dan mungkin kondisi terkini di lokasi kejadian. Mulai dari kemarin ya, sore hari sekitar 15.30 bahwa setelah terjadinya kejadian bencana puting beliung ini, kami dari pihak kepolisian khususnya Polsek Ambawang senantiasa turun ke lapangan, kemudian menghimbau kepada masyarakat supaya tetap menjaga barangnya masing-masing. Kemudian manakala ada hal-hal mungkin yang sifatnya bisa dikomunikasikan dengan pihak kepolisian, dalam artian mungkin karena dia capek memperbaiki dan sebagainya, kita melakukan mulai dari semalam kita melaksanakan patroli, ya, patroli, kemudian memberdayakan warga masyarakat untuk tetap saling bergantian menjaga. Karena yang di sini rata-rata rumah penduduk yang atapnya saja yang rusak, namun masih bisa ditinggalin, sehingga rata-rata penduduk juga masih berdiam di tempat tersebut. Kecuali yang kemarin yang ada di Perumahan Arafah itu memang yang rusak parah dari 60 unit yang rumah yang ada, 11 yang sudah ditempatin, itu rata-rata mereka menginap ke keluarga terdekat. Seperti itu.